Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi bersamaku di channel BKT.com. Pada kesempatan video kali ini, saya hanya ingin sedikit memberikan tips dan trik bagaimana cara mengeluarkan seorang admin dari grup WhatsApp tanpa harus mengeluarkannya. Jadi, kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengasih subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Serta like di bawah video. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Sekarang kita buka aplikasi WhatsApp kita sendiri. Lalu kalian pilih grup WhatsApp yang pengen kalian keluarkan salah seorang adminnya atau beberapa orang adminnya. Di sini kita pilih salah satunya, contohnya di sini. Lalu klik di titik 3 paling kanan pojok atas. Nah, pilih info grup. Dan kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian pilih siapa admin yang pengen kalian keluarkan dari grup WhatsApp. Oke, di sini salah satu contoh kita pilih salah satu admin. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Kita pilih, kita klik dan kita berhentikan sebagai admin. Dia keluar sebagai admin tapi tidak keluar dari grup WhatsApp. Jadi kalau kita ingin menambahkan dia sebagai admin lagi, kita juga bisa menambahkannya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.